Pandemi COVID-19 tak menyurutkan semangat warga untuk terus beraktivitas, berkreativitas. Seperti yang diinisiasi warga di Kelurahan Pinang dengan menggelar Pinang Eksotis atau eksistensi, kreatif, sosial, optimis, inovasi, dan senyum. Di Jalan Kiai Haji Muhammad Kub, Kelurahan Pinang, 28 November 2020. Diawali dengan senang pagi bersama, kegiatan turut dihadiri berbagai elemen masyarakat ini sebagai upaya untuk terus menghadirkan gerakan positif di tengah masyarakat. Ya, kebetulan kegiatan hari ini adalah mengawali kegiatan dalam rangka Hari Penanaman Pohon Sedunia ya. Kita dari masyarakat ini dan pemuda juga mau bikin sebuah gerakan-gerakan positif menyemangati dalam kondisi saat ini. Kita beri nama kegiatan ini kebetulan Pinang Eksotis. Jadi kita ada eksistensi, ada sosial di situ, ada gerakan inovasi, ada gerakan tanam, dan terakhirnya kita berharap menjadi sebuah senyum bersama-sama. Kegiatan ini juga sebagai langkah awal untuk menghadirkan kampung yang hijau dan produktif bagi warga. Kita sibukkan mereka dengan mural, dengan kita hias kampung kita ini. Nanti kan ke depan kita bikin ini hijau. Hijau dan ketahanan pangannya juga kita hidupkan kembali. Kita buat juga nanti sarana-sarana buat edukasi di sini ada ke depannya. Terus juga kita mendukung upaya-upaya peningkatan ekonomi buat pemuda. Seperti halnya yang disampaikan Kepala BNN Kota Tangerang, yang turut mengapresiasi kegiatan hari ini dan kedepannya akan menjadikan kampung di Pinang tersebut sebagai pilot project dari program BNN yaitu Kampung Siaga Anti Narkoba. Kegiatan eksotis bagi saya sesuatu yang luar biasa, dan saya secara pribadi maupun organisasi sebagai Kepala BNN Kota Tangerang mengapresiasi, dan saya siap untuk bekerja sama dengan seluruh masyarakat, komponen masyarakat ada di wilayah ini. Dan saya lihat ini merupakan wujud nyata kepedulian masyarakat. Nanti memang kalau memungkinkan saya akan jadikan ini sebagai, mungkin dengan Pak Lurah dan Pak Camat, kita jadikan sebagai pilot projectnya. Jadi memang ada program-program Kampung Siaga Anti Narkoba. Artinya kita memang bersiaga. Kesiagaan kita ini memang diawali dari komitmen. Dan komitmen ini akan coba kita bangun, yang tadi saya katakan, kita membangun mindset masyarakat, bangun karakter masyarakat, masyarakat peduli, masyarakat ingin sehat, masyarakat ingin kuat, masyarakat siap untuk bersatu dengan siapa saja. Adapun rangkaian kegiatan Pinang Eksotis meliputi penanaman pohon, pembagian masker, serta suguhan dari para seniman Kota Tangerang. Tim Liputan Tangerang TV.